janji pemain keturunan Jepang untuk skuad timnas U22 Indonesia. Pemusatan latihan atau training camp atau TC timnas U22 Indonesia untuk persiapan SEA Games 2023 saat ini tengah digelar. Indra Syafri selaku pelatih timnas U22 Indonesia sebelumnya menyebut TC tahap pertama akan digelar 2 sesi. Sesi pertama akan digelar pada 1-8 Maret, sedangkan sesi kedua digelar pada 9-16 Maret. Pada tahap pertama, TC diikuti oleh 34 pemain. Namun sebelum memulai TC sesi kedua, Indra Syafri telah memulangkan 17 pemain dan memanggil 17 nama baru. 17 nama itu akan bersaing dengan pemain yang sebelumnya sudah berlatih sejak TC sesi pertama. Kita kembalikan ke klub pemain yang tidak terpilih atau yang tidak lanjut. Terus yang kita anggap kualifikasinya masuk. Kita lanjut TC sampai tanggal 16 Maret. Kami nilai mereka dari 3 kali uji coba, tes fisik, psikologi, tes IQ, dan lainnya. Serta perkembangan progres mereka selama pemusatan latihan. Kualitas pemain-pemain kita yang ada sekarang hampir lebih dari separuh. Itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kata Indra Syafri. Sementara itu pemain Arema, Sayada Costa Light, mengaku senang bisa mendapat panggilan untuk menjalani TC. Namun, ia tidak menampik persiapannya sedikit terganggu usai jarang mendapat jatah bermain di Arema FC. Sejauh ini, pemain berusia 21 tahun itu hanya bermain 1 kali untuk Arema. Perasaan saya sedang bisa dipanggil untuk mengikuti TC Timnas U23 Indonesia. Namun karena di klub, saya belum banyak kesempatan untuk bermain, jadi tidak cukup senang, kata Sayada Kostala. Pemain keturunan Jepang itu berharap bisa menembus skuad Timnas U22 Indonesia. Pemain yang biasanya berposisi sebagai gelandang itu berjanji memberikan penampilan terbaiknya jika dipercaya oleh Indra Syafri. Semoga bisa menembus skuad Timnas U22 Indonesia. Jika bisa masuk skuad Timnas U22 Indonesia, saya akan berjuang memberikan yang terbaik, tegasnya. Timnas Indonesia U22 mengusung target tinggi jelang menatap SEA Games 2023. Apalagi terakhir kali Indonesia membawa pulang medali emas SEA Games cabur sepak bola. Terjadi pada tahun 1991. Sepanjang perhelatan SEA Games, Indonesia juga baru mengoleksi 2 medali emas. Pada edisi SEA Games 2021, timnas Indonesia hanya mampu menyabet medali perunggu. Di sisi lain, sebagai persiapan, skuad Garuda Muda menggelar pemusatan latihan atau TC sejak 1 Maret di Jakarta setelah tahap 2 selesai. Para pemain akan diliburkan dulu sebelum nanti dikumpulkan untuk melanjutkan TC. Selain berlatih, Timnas U22 Indonesia juga nantinya akan melakoni laga uji coba sebelum berjuang di SEA Games 2023. Indra Syafri mencari lawan dari peserta yang tampil di Piala Dunia U20 2023 Indonesia dan tim-tim Liga 1. Hal ini karena Indra Syafri berharap anak asuhnya bisa mendapatkan lawan tangguh untuk mengukur kemampuannya. Kami coba untuk minta ke PSSI, siapa tahu mereka bisa beruji coba dengan mereka. Kami akan mulai uji coba dari 11-16 April. Kita bikin simulasi 3-4 kali uji coba, main istirahat. Mungkin dengan tim-tim Liga 1 tidak tertutup kemungkinan nanti kalau memang ada tim-tim Piala Dunia yang sudah masuk ke Indonesia, jelas Coach Indra. Sementara itu, Timnas U22 Indonesia ditargetkan bisa meraih medali emas di SEA Games edisi kali ini. Seperti diketahui, Indonesia sendiri terakhir kali meraih medali emas pada tahun 1991. Dengan begitu, skuad Garuda Muda tahun ini diharapkan bisa mengakhiri puasa gelar Indonesia di cabang sepak bola. Terakhir pada SEA Games 2021, Timnas U23 Indonesia hanya mampu meraih medali perunggu. Sandy Walsh memberikan respon usai namanya tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Burundi. Respon tersebut diberikan oleh pemain yang baru saja berulang tahun ke-28 itu lewat fitur Instagram Story di akun pribadinya. Dalam unggahannya di akun @sandywalsh, ia menyebutkan dirinya telah berusaha untuk pulih dari cedera, namun terlalu cepat baginya untuk bisa merumput dalam waktu dekat. Sebagai informasi, dirinya saat ini tengah dibekap cedera yang ia dapatkan kala membela Kevin Michelin di leg pertama semifinal Piala Belgia melawan Zulte Waregem pada Februari lalu. Diketahui Sandy Walsh memiliki cedera pelvis, dan hingga saat ini belum diketahui kapan dirinya akan bisa merumput lagi untuk membela timnya. Cedera ini pun kemudian akan menunda debut Sandy Walsh untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dirinya gagal membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu. Pada Piala AFF 2022 lalu, ex-Timnas Belanda U20 ini tak mendapat izin untuk membela skuad Garuda karena ajang tersebut bukan ajang resmi FIFA. Kini untuk kedua kalinya, Sandy Walsh kembali gagal mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia meski telah memasuki ajang resmi FIFA akibat cedera.
sehingga besar kemungkinan Sandy Walsh baru bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday selanjutnya, yakni pada bulan Juni 2023. Meski Sandy Walsh absen, timnas Indonesia masih akan dipastikan tampil bersama pemain naturalisasinya yang berumput di Eropa. Pemain yang dimaksud itu adalah Shane Patinama yang membela Viking FK. Namanya masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk melakoni FIFA Matchday melawan Burundi. Pemanggilan ini pun akan membuat pemain berusia 24 tahun tersebut melakoni debutnya bersama timnas Indonesia sejak naturalisasinya tuntas beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Sinteyong juga memanggil para pemain dari klub Liga 1. Tercatat ada beberapa debutan yang hadir untuk laga FIFA Matchday melawan Burundi. Debutan tersebut adalah penggawa timnas Indonesia U20 seperti Dava Fasha, Zaki Asraf, dan Doni Tri Pamungkas, serta pemain PSM Makassar yakni Yance Sayuri. Selain itu, wajah lama seperti Rico Simanjuntak juga dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu, menyusul penampilan apiknya bersama Persija Jakarta. Persija pun tercatat menjadi tim yang paling banyak menyumbangkan pemain pada FIFA Matchday kali ini ke timnas Indonesia. Tercatat ada 6 penggawa Macan Kemayoran yang dipanggil oleh Sinteyong dalam persiapannya di laga FIFA Matchday melawan Burundi. Sinteyong akhirnya merilis nama-nama pemain timnas Indonesia yang disiapkan melawan Burundi pada laga FIFA Matchday di Stadion Patriot Bekasi 25 dan 28 Maret 2023. Dilansir dari laman PSSI, ada 28 pemain yang dipanggil Sinteyong. Dari 28 pemain, Bali United yang saat ini menempati peringkat ke-6 klasemen sementara Liga 1 hanya menyumbang satu nama kiper, yaitu Nadio Argawinata. Penjaga gawang yang dalam beberapa laga terpaksa menepi lantaran performanya turun, kembali mendapat kesempatan membela skuad merah putih. Performa Nadio Argawinata menjadi sorotan lantaran gawangnya mudah dibobol lawan. Dalam 17 kali penampilannya di bawah mister gawang Bali United, Nadio Argawinata kebobolan 25 kali dan baru 4 kali mencatatkan clean sheet. Pencapaian Nadio lebih buruk dari kiper kedua Bali United, Muhammad Rito. Baru tampil 13 pertandingan bersama skuad Serdadu Tridatu, Muhammad Rido baru kebobolan 17 kali dan 4 kali clean sheet. Ada sebanyak 4 pemain keturunan yang ditolak Sinteyong dan batal membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Demi membawa timnas Indonesia U20 bersaing di Piala Dunia U20, Sinteyong mengaku membutuhkan bantuan pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas. Alhasil, sejumlah pemain keturunan menjalani seleksi. Jika lolos seleksi, nama-nama ini bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sayangnya, nama-nama ini gagal menarik perhatian Sinteyong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Di urutan keempat ada Max Christoffel. Max Christoffel sempat menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19 yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U19 2022 pada medio Juni lalu. Saat itu, Sinteyong ingin melihat lebih jauh kualitas pemain Willem II U21 itu sebelum proses naturalisasinya. Sayangnya, Max Christoffel bermain di bawah standar. Ia dinilai tidak lebih baik ketimbang fullback kiri timnas Indonesia U19, yaitu Michael Tata. Di urutan ketiga ada Kai Boham. Kai Boham begitu antusias saat tahu dipanggil Sinteyong untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19. Karena itu, kesempatan ini tidak disia-siakannya saat berlatih di Jakarta. Sayangnya, pemain yang biasa mentas di posisi bek tengah ini belum menarik perhatian Sinteyong. Alhasil, Kai Boham batal dinaturalisasi dan kini masih berkarir di Belanda.